Tunggu sama liat gogoh ya. Oh, jadi ini tunggu sama liat gogoh arek-arek dari Tegal Gundul Semeton. Ada kunci. Jatuh tunggu sama bu. Udah hampir jadi, udah dipakai kaman. Nah, dan sebelumnya juga ini saya yang ngecat gogohnya ini, disuruh sama anak-anak ya sebetulnya. Nah, ini gue sama mau lihat nih prosesnya, perkembangannya. Ini udah dipakai gelang, udah dipakai kaman, dipakai sabuk, dan sudah pakai gelang yang ini. Wush. Nah, ini payasannya dia buat sendiri ini, semeton. Homemade nih. Nah, seperti ini udah kreativitas anak-anak di sini semeton ya. Dia buat sendiri payasannya. Ini badongnya nih, dia buat dari koran dan solek ini. Nah, di sini juga ada nih area-area di sini yang lagi beraktivitas mencuci bambu untuk pakai sanan. Oh, ini area-areanya ya. Ini kita bakalan lihat. Duit channel katanya. Oh, jadi kita bakalan melihat nih. Tunggu sama juga udah lihat-lihat ogoh-ogoh. Nah, jadi ini ada sketsanya. Kita lihat di sini sketsanya semeton. Wih, sini sketsanya panas seperti raja sebetulnya. Tapalnya di mana nih? Di dalam. Waduh, tapalnya di dalam. Mungkin nanti kita spill ya. Oh, ini gogohnya. Terus sama. Kita lihat nih orang bersihin bambu. Terus. Sini yuk. Lihat sana yuk. Yuk. Duh, lihat kakaknya sana. Lihat kakaknya. Oh, ini bambunya masih dicuci. Kita bakalan tanya sama anak-anak ini. Woi, ini siapa namanya nih? Ya, semua tahu saya siapa. Wih, semua tahu saya siapa? Kamu Pranowo ya? Oke, jadi ini dia sedang bersih-bersihin bambu. Ini siapa namanya nih? Sumadi. Ini cuaca, bad boy. Dwi. Dwi? Lagi ngapain nih? Lagi nyiram bambu. Wih. Kamu udah aja mandi, bambu aja kamu mandiin, kamu udah mandi? Belum. Badah, bambu aja dimandiin, kamu belum mandi, ini gimana? Ini siapa namanya nih? Sultan. Sultan namanya ini. Wih, banyak sekali yang fans katanya sama Sultan nih. Oh, ini berapa bambu habis ini, Tan? 16 bambu ya? Pesertanya untuk ngangkat ogoh-ogoh berapa orang nih? 17 yang ikut peserta. Nanti kalau udah pengerupukan pasti lebih dari 17 kayaknya. Pasti dah. Saya sarangin yang nonton jangan ikut negan. Boy, orang nih, sekolah dulu ya. Ya. Nah, ini lagi terlihat lagi ngeliklis bambu ini. Udah makan, Wi? Belum. Siapa namanya ini? Bagus ya. Woi. Apa bajunya tuh? Wey, gemoy, mantap. Gemoy nih. Oh, ini dia lagi ngeliklis bambu, persiapan untuk nekan ogoh-ogohnya. Wih, gue sama kesini sendirian nih. Gimana tuh, gue sama udah lihat ogoh-ogohnya? Gimana ogoh-ogohnya? Gimana kayak ogoh-ogohnya tuh, guys? Gimana kayak ogoh-ogohnya tadi? Gitu ya. Ah, ini di bawah nih katanya. Semua orang tahu namanya ini. Siapa namanya ini katanya? Ayo penonton ada yang tahu nggak nih siapa namanya? Katanya semua orang udah tahu. Dwi.
De Aryo. Bisa saya spill enggak tepelnya nih? Mana dia? Yang bawa kunci. Ke kunci. Aduh, ke kunci. Saya mau lihat tepelnya nih. Sultan ya masih mandiin bambu nih. Bersama. Bersama ikut masuk ke sini ya. Ya. Sama? Sama ikut nih. Bantuin nonton dan berdoa ya. Orang bersihin bambu. Ini kita bakalan lihat tapelnya. Sini tuh guys. Tuh sama. Sini. Yeay, lihat gogoh lagi. Yeay. Suka lihat gogoh tuh guys. Gimana gaya gogohnya? Gimana gaya gogohnya? Gimana gaya gogohnya tuh guys? Gitu. Oke, jadi kita bakalan lihat. Oh, ini ada penonton juga. Bulenya. Nah, ini ogoh-ogohnya luar biasa sebenarnya. Prakarya dari arek-arek Tegal Gundul. Ada lukisan, banyak ada lukisan. Terus jangan main air. Nah, kita lihat mana tepelnya. Kuncinya ada di mana kan? Waduh, enggak ada kunci. Ada kunci. Jatuh dua sama apa? Nah, bangun. Nah, apa? Kuat. Ternyata kita tidak bisa spill tapelnya sebenarnya karena kuncinya enggak ketemu ya. Siapa sebenarnya yang naruh kuncinya? Aduh, Dean. Oh, ketuanya katanya sebenarnya. Ini masih dimandiin supaya nanti waktu ngangkat tidak kegatelan. Wih, tuh besar sekali tuh bambunya satu tuh. Kayak di belakang nih ya, biar kuat. Gosok, lalu dijemur, sudah agak keringan dia, udah agak kuning, baru diikat. Aduh, sama lihat ogoh-ogoh di gini nih. Udah jadi bobohnya, udah selesai dinilai. Masih hidup pancorannya nih, masih dibongkar dekorasi. Wawan dekorasi. Bubuk sah gaking. Wah, isi ikan, isi bek tuh, guys. Gue sama lihat nih tadi sempat jatuh sama ya. Kita lihat lebih detailnya, ini udah dinilai kayaknya nih. Sama Dodoh jadi tim juri dia. Kalian masuk dulu, permisi. Ini kakinya bisa bergerak nih sebenarnya. Apa? Ogoh-ogoh ya? Masih hidup ya? Awas tuh guys. Weh, mati ikannya, kepanasan dia. Mati ikannya, kepanasan.
guys. Bersama. Ini udah dinilai kemarin ya bobohnya. Ini dari betinya menggunakan beras merah, ketan sama kacang. Kok kacang sama kari. Kolam. Itu hodoh, suka tuh sama aja lihat gua. Ini kakinya bisa bergerak nih. Kalian lihat tengah sama? Jadi kita lihat di Banjar Berawo. Wih, kita lihat bawah Banjar Berawo sudah jadi. Wih, keren sekali teman-teman. Ini tengah sama, lihat. Gimana? Suka lihat gua-guanya tengah? Mana bibirnya jatuh tadi? Oh, wih, gagah hasilnya semeton. Waktu itu kita udah sempat kesini melihat gogohnya belum dicat ya. Sekarang ini gogohnya udah dinilai kemarin. Saya nggak sempat nih lihat. Nih udah dinilai sama para juri. Wow, detailnya semeton. Gagah sekali ton. Kecil-kecil cabai rawit nih. Ini yang di bawah turun ya. Mantap. Tuh guys, lihat sini. Wih. Keren sekali no. Oh. Wah, sini di bawahnya ada goyangan ya. Betinya sangat bagus, betinya kecil simpel. Wah, ini kayaknya menggunakan caling asli ini ya, gigi asli ini. Jangan bos. Wih, gagah. Nggak bisa tuh gue sangkat. Lagi jatuh. Kuatnya. Dia megang jenggot nih, mau mukul nih. Dia megang jenggotnya, dia mau mukul. Wah, gagah. Ini rambutnya menggunakan dok ya. Ini sketsanya sebenarnya. Ini sketsanya. Sketsanya. Dan ini wah, percis sekali sama sketsa ya. Dan ini dia dokumentasi proses pembuatan ogoh-ogoh Banjar Berawo tahun Sako 1946 Siu Sango tang
si sangot tengah senam. Ini proses-prosesnya sebetulnya. Dan hasilnya seperti ini ya, hasil fotonya. Gagah. Anatominya bagus.